Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang majas. Ya, majas itu ada banyak pokoknya. Yang pertama saya akan menjelaskan majas hiperbola gitu ya. Ya, majas hiperbola. Sebenarnya majas ini itu majas yang istilahnya tuh melebih-lebihkan. Jadi seperti pendapat lain ya, itu mengatakan bahwa gaya bahasa hiperbola adalah suatu majas yang bertujuan untuk menjelaskan suatu hal namun dilakukan dengan cara yang melebih-lebihkan dari kenyataan aslinya. Jadi tidak sesuai fakta sebenarnya, dilebih-lebihkan. Nah, gaya bahasa hiperbola ini banyak ditemukan pada karya sastra dengan tujuan agar pesan yang disampaikan terasa lebih berpengaruh. Ya, semacam itulah. Ya, itu berguna untuk para pembaca agar terpengaruh saja. Nah, terus gaya bahasa ini juga sering digunakan dalam komunikasi setiap hari dengan tujuan membuat para seperti pembaca itu agar terpengaruh saja gitu. Contohnya aja seperti majas hiperbola, pria itu berlari cepat kilat. Nah, baik, kita akan mencontohkan seperti apa itu majas hiperbola tentang pria itu berlari cepat kilat. Yuk. Mana Vitoli juga jam berapa masih belum datang juga? Tahu. Katanya sih lagi OTW di berangkat di sini. Tapi udah lama banget. Mana tuh? Cium nih ya lagi. Baru ya bos, kamu mau datang seperti cepat kilat. Ya guys, seperti yang tadi dikatakan rekan saya tentang pria itu berlari secepat kilat, bukan berarti secepat kilat itu jelek langsung ada gitu, bukan guys, melainkan itu cepat tanggap langsung gitu ya. Nah, itu agar terkesan lebih wah saja, jadi kalian paham itu sendiri kan. Iya, baru tetap omongan kamu. Iya dong. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, di bawah ini. Dan komen jangan lupa juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.